<applause> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> <تصفيق> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويكر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين إخواني وأخواتي في مرسى تي في دنبنغر الرسالة رحمكم الله Alhamdulillah marilah kita senantiasa memuja memuji Allah bersyukur atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat melanjutkan kembali pelajaran kita. Kemudian selawat beriring salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah sampaikan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan selama kita hidup di dunia ini, kelak dia milik makhsyar, di hari pembalasan kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih dalam bab adab-adab tentang amar ma'ruf nahi munkar terakhir kita sudah jelaskan yang keempat adab yang keempat yaitu bersabar dalam melaksanakan amar ma'ruf Sekarang kita lanjutkan yang kelima yaitu melaksanakan apa yang Allah perintahkan serta meninggalkan menjauhkan apa yang Allah larang. Syekh Abdul Aziz dalam kitab beliau ini menjelaskan kata beliau seorang seharusnya seorang juru dakwah, seorang dai, seorang mubalik, seorang guru terlebih dahulu menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia sendiri melaksanakan yang diperintahkan Allah Azza wa Jal dan menjauhkan diri dari apa yang Allah larang. seorang yang hendak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar hendaklah menjadikan dirinya orang yang terdepan melakukan apa yang ia orang lain suruh apa yang ia orang lain perintahkan Terhadap sesuatu yang akan dia perintahkan kepada orang lain, begitu juga semestinya seorang mubalik, seorang guru, seorang ustadz, atau seorang yang menyuruh untuk menjauhkan orang dari berbuat kemungkaran, dia sendiri menjauhkan dirinya, menjaga dirinya, memelihara dirinya dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya dimiliki, seharusnya dijaga, seharusnya dilaksanakan oleh seorang juru dakwah atau orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwani wa akhwati, permasalahan amar ma'ruf nahi munkar bukan harus saja mendatangi tempat-tempat kemungkaran lalu memerintahkan orang-orang yang melakukan kejahatan orang-orang yang melakukan kemungkaran baru dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar ikhwan sebagai orang tua di rumah tangga di keluarga seorang muslim kita itu semua pasti diperintahkan tuh punya tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi munkar di keluarga kita. Jangan berpikir bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu harus di luar rumah. Harus ke orang lain. Sementara urusan di rumah tidak diperhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, memerintahkan bahwa hendaklah melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu kita awali dari diri kita kemudian orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan ya'yuhu allatheena amanu Qo anfusakum wa nar. Wahai orang-orang yang beriman, Ku anfusakum. Peliharalah, jagalah diri. Yang pertama dan yang utama kita perhatikan terlebih dahulu adalah diri kita. Wa ahliikumun dan keluarga orang yang berada di bawah kekuasaan tanggung jawab kita. Sekali jangan berpikir bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ke tempat-tempat maksiat bukan. Itu terlalu sempit. Tapi medannya, lapangan dari amar ma'ruf nahi mungkar itu semua tempat bahkan di keluarga di rumah kita sendiri. Dan justru kita diperintahkan untuk mendahulukan urusan diri kita dan keluarga kita dalam hal amar ma'ruf dan mungkar. Sering kita sampaikan, ikhwan. Ketika orang tua melihat anaknya kesiangan Terlambat bangun untuk berangkat sekolah, untuk berangkat kuliah. Anaknya dimarahi, khususnya anak yang masih kecil, tingkat SD misalnya. Marah, dan mereka pasti berusaha dengan cara apapun untuk membangunkan anaknya ketika sudah terlambat. Namun ketika Adam dikomandangkan dari masjid, dari musalla, Mereka tidak membangunkan anaknya. Mereka tidak menyuruh anaknya bangun untuk menegakkan salat lima waktu. Dengan berbagai alasan. Kalau anaknya masih SD, kasihan Ustaz. Masih kecil masa harus dibangunin. Ketika dia takut dimarahi oleh gurunya, oleh pihak sekolah karena terlambat masuk sekolah. Dia takut, dia nggak mau anaknya dimarahi. Dia kasihan anaknya dimarahi oleh guru, oleh petugas di sekolahnya. Tapi mereka tidak kasihan. Mereka tidak takut ketika Allah yang memarahi anaknya. Dengan lalainya orang tua, dan terbiasanya mereka meninggalkan salat karena tidak ada perintah dari orang tua mereka sehingga ketika mereka dewasa sehingga ketika mereka bahkan sudah punya tanggung jawab sendiri sudah terbiasa bagi mereka meninggalkan salat maka dengan kelalaian orang tua sebagai penanggung jawab atas anak-anak mereka bisa saja, bisa saja yang tadinya anaknya yang mau diturmuskan dalam neraka tapi karena orang tuanya tidak bertanggung jawab selama di dunia maka digantikan oleh orang tuanya ini sering kita dapati ikhwan. orang bisa amar ma'ruf nahi mungkar keluar dari rumahnya tapi di dalam rumahnya di dalam keluarganya dilalaikan dilupakan berapa banyak orang tua dari keluarga muslim yang ketika mendengarkan menggemandangkan dan subuh membangunkan anak mereka untuk salat dan berusaha untuk membangunkannya dengan cara apapun sampai anaknya menegakkan salat khususnya anak-anak laki-laki mereka yang sudah waktunya atau umurnya diperintahkan untuk, untuk salat umur 7 tahun, 10 tahun diperintahkan anak laki-lakinya agar salat dan juga wanita wanitanya dan anak laki-lakinya diperintahkan agar salatnya berjamaah ke masjid. Tapi apakah banyak orang tua dari keluarga muslim yang seperti ini? Bisa kita buktikan. Kenapa ketika maghrib, ketika isya masih banyak kita dapati anak-anak salat di masjid, salat di musola. Tapi hal yang jarang kita dapati anak-anak kaum muslimin yang sudah umur diperintahkan salat 7 tahun sampai 10 tahun kalau sudah mereka dewasa jelas sudah menjadi kewajiban mereka sebelum mereka dewasa kewajiban kita orang tuanya tapi berapa banyak anak-anak kita anak-anak kaum muslimin yang salat subuh kita dapati di masjid dan di musala apakah masih berhujjah beralasan kasihan Tidakkah kita kasihan kalau mereka dengan terbiasa meninggalkan salat, tidak bangun di pagi hari untuk menegakkan salat subuh, mereka akan dijerumuskan ke dalam neraka? Tidakkah kita lebih kasihan anak kita? Tidakkah kita lebih sayang kalau anak kita masuk ke dalam neraka daripada dimarahi oleh gurunya di sekolahnya? Namun kembali kepada pembahasan kita. Permasalahan kaum muslimin hari ini di dalam, di, di keluarga umat Islam, di keluarga muslim hari ini, bagaimana orang tuanya pun untuk kesiangan? bagaimana orang tuanya pun nggak sholat subuh? apa mungkin mereka akan memerintahkan akan menyuruh anaknya ke masjid dan ke musola sedangkan bapaknya sudah azan, sudah bubar orang dari masjid, masih selimutan di kamarnya, selimutan di rumahnya. Ketika sudah mau berangkat kerja baru bangun. Maka dan untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini sekali lagi bukan hanya berlaku di luar rumah. Untuk orang-orang yang melakukan maksiat di tempat-tempat maksiat seperti di diskotik, di bar, di kafe dan tempat-tempat lainnya bukan bahkan di rumah tangga kita, di keluarga kita khususnya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, suami, ayah kita pasti atau mesti menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ingin berhasil amar ma'ruf nahi mungkar ini ini kuncinya Laksanakan apa yang Allah perintahkan sebelum kita menyuruh orang lain, sebelum kita memerintahkan anak kita, sebelum kita memerintahkan istri kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, kita duluan sebagai contoh mereka. Saya pernah bertetangga dengan seorang ustadz. Dan anaknya biasa ngikut ke saya ke masjid karena saat itu biasanya sampai sore bahkan kadang malam baru sampai ke rumahnya karena memang pekerjaan ya ngajar ya beberapa tempat sehingga pagi berangkat malam rata-rata baru pulang anaknya yang masih kecil ya belum masuk SD bahkan nak perempuan biasa dia ngikut ke saya ke masjid karena tetangga maka pernah suatu hari ketika saya mau berangkat ke masjid saya nggak begitu memperhatikan di depan rumah mereka saya boleh begitu saja kemudian dia panggil biasa dia manggil Ami kan Ami tunggu dia bilang tunggu mau ikut ke masjid bahkan larinya ke dalam rumah. Tetangga yang lain, ibu-ibu tetangga yang lain, rupanya memperhatikan. Mereka mengatakan, loh kok malah lari ke dalam, katanya mau ikut. Kenapa dia lari ke dalam? Karena ketika dia mau keluar dari lingkungan rumahnya, dia tidak pernah mendapati uminya atau ibunya keluar tanpa hijab. Saat itu dia di depan rumahnya, di teras rumahnya, tidak pakai jilbab, anak kecil. Belum wajib berjilbab. Tapi harus keluar dari rumahnya, nggak mau. Apapun kita katakan kepada dia, nggak akan keluar dia dari lingkungan rumahnya. Kecuali dia sudah pakai jilbab. Maka ketika dia tidak berjilbab, mau ikut saya ke masjid, Larinya ke dalam rumah dulu. Ami tunggu. Saya ikut masjid ke masjid. Ibu-ibu tetangga lain, kok malah lari ke dalam? Kenapa? Karena yang menyuruh dia untuk berhijab ketika keluar rumah orang tuanya nggak pernah dia dapati keluar dari rumahnya kecuali dengan hijab. Dia kalau anaknya kalau ibunya tentunya keluar rumahnya nggak pakai hijab, ya apalagi anaknya. Bahkan terkadang ibunya tidak pernah keluar rumah tanpa hijab pun masih ada saja anak kita yang keluar dari rumah nggak pakai hijab. Tapi sebagai contoh saja, lihat bagaimana pengaruh yang sangat besar ketika seorang yang memerintahkan sesuatu untuk kebaikan dia dulu duluan dia sebagai contoh untuk melakukan kebaikan itu pengaruhnya asarnya dampaknya sangatlah besar tentunya bila dibandingkan dengan dia menyuruh orang lain sedangkan dia sendiri tidak mengerjakannya ini anak kecil ikhwan Kemudian kata Syekh si, terlebih dahulu terlebih khusus pada masalah-masalah yang sedang ia dakwakan. Artinya seorang dai, seorang mubalik, seorang juru amar ma'ruf nahi mungkar ketika dia menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, ketika dia melarang orang untuk meninggalkan perbuatan mungkar maka dia Orang yang telah terlebih dahulu melaksanakan perintah-perintah Allah, dia orang yang terlebih dahulu meninggalkan menjauhi larangan-larangan Allah. Maka ketika saat dia men menjadi juru dakwah, maka ini sangat-sangat uh, berpengaruh dari dia menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Kemudian kata Syekh Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Telah mengingkari sikap seorang penyuruh perbuat, Berbuatan ma'ruf Dan melarang perbuatan mungkar Sementara dirinya sendiri melanggarnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-44 Allah katakan Kata Allah Mengapa Atau kenapa kamu menyuruh orang lain Mengerjakan suatu kebaikan Kenapa kalian memerintahkan orang lain Untuk melaksanakan kebaikan Kebajikan Wantum Sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Wa antum Padahal kamu membaca kitab. Tidakkah kamu mengerti? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menegur seorang yang melakukan amar ma'ruf nih mungkar. Orang yang memerintahkan kepada perbuatan baik dan melarang dari perbuatan pemungkaran Sedangkan mereka sendiri tidak mengerjakan kebaikan yang mereka suruh Sedangkan mereka tidak meninggalkan perbuatan mungkar yang mereka orang larang Dan Allah katakan apa Kenapa? Atau tidakkah kamu mengerti apa yang kalian lakukan? Dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر an عند الله أن تقولوا Wahai <تَفْعَلُونَ> orang-orang yang beriman, kata Allah, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Lima Kenapa kalian mengatakan memerintahkan orang lain terhadap sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya kata Allah Kabura Hal itu sangatlah dibenci di sisi Allah Hal itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu sendiri mengerjakan, makanya tadi kita jelaskan di awal: apapun yang kita suruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan, maka hendaklah kita orang terdepan yang mengerjakan apa yang kita perintahkan kebaikan yang kita suruh orang lain kebaikan yang kita perintahkan orang lain untuk melakukannya kita terlebih dahulu telah melakukannya inilah semestinya inilah seharusnya yang dimiliki oleh seorang yang memerintahkan atau yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian Syekh mengatakan di sini Shu'aib berkata kepada kaumnya Nabiullah Allah Shu'aib Allah subhanahu wa ta'ala ucapan ini dalam surah Hud ayat yang ke-88 Allah katakan وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِسْلَاهَ مَا سْتَطَعْتُ Kata Shu'aib Aku tidak bermaksud menyelahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Ketika syu'a'i memerintahkan atau melarang kaumnya dari maksiat, kemungkaran yang mereka lakukan, syu'a'i mengatakan, ketika aku melarang kalian bukan bermaksud, sudah aku menyelisihi, tapi aku melarang kalian hanyalah untuk kebaikan kalian, kebaikan bersama. Sebab ya, khwani khwati. Maksiat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, akarnya, dampaknya. Dampak buruknya bukan hanya dirasakan. Bukan hanya menimpa mereka-mereka yang berlaku maksiat. Yang berbuat kemaksiatan. Rasulullah SAW menggambarkan atau mengibaratkan kepada kita dalam kehidupan ini. Ibarat kita ada di dalam satu, suatu bahtera. Di dalam kapal laut, kata Nabi SAW, kalau kita perhatikan, ini yang pernah menaiki kapal laut. Orang yang paling dasar dari kapal laut itu, mereka adalah orang yang terdekat dengan air. Hanya lantai kapal itu, pembatas antara mereka dengan air mereka tidur, mereka istirahat atau selama di perjalanan itu mereka orang yang paling dekat dengan air yang ada di lantainya. Tapi ingat yang paling sulit untuk mendapatkan air untuk minum untuk mandi mereka karena di lantai bawah itu biasanya nggak ada kamar mandinya hanya blong begitu saja tempat tidur pun nggak ada. Maka Tanah Nabi saw Bagaimana menurut kalian, seandainya orang yang berada di dasar mereka untuk mendapatkan air, kemudian mereka bolongi dari lantai kapal itu untuk mendapatkan air, maka ketika orang yang kapal membiarkan mereka melakukan itu, maka ketika kapal itu bocor, dibolongi, kemudian air masuk ke dalam kapal. Apakah hanya mereka yang membelung yang akan tenggelam? Tentu tidak. Semuanya akan merasakan imbasnya, semuanya akan merasakan akibatnya. Satu kapal itu tenggelam. Begitu juga ketika umat ini, ketika kaum muslimin membiarkan saudara-saudaranya. Diri kaum muslimin yang lain yang melakukan kemungkaran, tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada di hadapan mereka, maka ketika Allah akan timpakan bala, ketika Allah menimpakan adatnya kepada hamba-hambanya, yang merasakan bukan saja mereka yang merasakan dari akibat tersebut. Masih mungkin hangat dalam ingatan kita Peristiwa yang akhir-akhir ini banyak terjadi di negeri kita ini Khususnya beberapa tahun yang lalu tsunami di Aceh Apakah ketika terjadinya tsunami Allah berikan bala kepada mereka Hanya orang-orang yang melaku, pelaku maksiat saja kah yang kena Masih banyak orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam dalam Al-Qur'an Allah peringatkan kita. Wattaqu fitnatan la tusibanalladziina zalamu khassa. Takutlah kalian kepada fitnah, kepada maksiat, kepada kemungkaran. Sebab Akibatnya tidak hanya menimpa khusus mereka-mereka yang melakukan kemungkaran tersebut. Tapi semuanya akan kena. Lihat. Nabiullah Su'aib mengatakan kepada kaumnya. uridu an ukhalifakum anhu. Aku tidak ingin untuk menyelisihi kalian. Untuk semata-mata menyelisihi kalian dari apa yang aku larang kalian. Tapi aku melarang kalian, aku mencegah kalian dari kemungkaran yang kalian lakukan hanyalah untuk kebaikan semua. In uridu illa Maka Su'aib berjanji mengatakan kepada kaumnya dia akan selalu akan mencegah Kaumnya dari kemungkaran yang mereka lakukan semampu selama dia bisa. Kemudian, kata Syekh Rasulullah, pernah menjelaskan bahaya perbuatan ini dan siksaan yang diberikan terhadap orang yang tidak mengamalkan apa yang ia ucapkan. Ini bagi siapa saja yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar camkan Nabi yang mulia ini. Beliau sallallahu bersabda dan In hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata beliau yu'tar rajuli yaumil qiyamati nar. Pada hari kiamat nanti akan didatangkan seorang laki-laki. Fayulqa fin nar Kemudian dia dilemparkan, dicampakkan ke dalam api neraka. Fathan deliku, batnihi, dalam riwayat lain, amau batnihi, sehingga ususnya terurai, terburai, ususnya keluar dari perutnya. Fayaduru biha kama yaduru al-imaru birraha. Kata Nabi SAW, lantas ia berputar-putar di dalam neraka seperti keledai mengelilingi gilingan. Fayajtami'u ilaihi ahlun ilaihi ahlun nar. Sehingga penduduk neraka berkumpul di sekitarnya. Fayaqulun dan mereka bertanya. Ya fulan, malaka. Alam takun ta'mur bil ma'rufi wa anil munkar. Kata penduduk neraka kepada laki-laki tersebut. Wahai fulan, mengapa kamu sampai di sini? Bukankah kamu mengatakan... Memerintahkan kami untuk berbuat baik Dan melarang kami untuk meninggalkan kemungkaran, perbuatan mungkar Fayaqul Maka laki-laki tersebut mengatakan Bala kuda kuntu amuru bil ma'ruf athihi Wa anha'anil mungkari wa athihi Maka laki-laki tersebut mengatakan Bala benar Dahulu aku menyuruh kalian berbuat baik, namun aku sendiri tidak melakukannya, dan aku melarang kalian berbuat mungkar, tetapi aku sendiri melakukannya. Ini bahayanya di akhirat, ketika seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sementara dia sendiri tidak melakukan kebaikan yang ia suruh orang lain sementara dia sendiri melakukan kemungkaran melakukan maksiat yang ia larang orang lain melakukan akhwana akhwati kita sebagai orang tua di keluarga muslim banyak kita dapati dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka menginginkan anak-anak mereka menginginkan mendapatkan anaknya anak yang saleh salihah tapi orang tuanya nggak salih, salih Bagaimana mungkin? Dan ini wahai orang tua, wahai ayah, wahai ibu. Ini ancaman buat kalian. Ketika kalian memerintahkan anak-anak kalian menjadi anak yang salih dan salih. Sementara kalian tidak bukan seorang ayah yang salih dan salih. Ancamannya ini di, ak di akhirat kelak. Kemudian kata Syekh dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Ini merupakan peringatan akan bahaya orang yang mengucapkan berbeda dengan amalannya, ucapannya, perkataannya bertolak belakang dengan perbuatannya. Dan ini akibat dari perbuatannya so perbuatannya artinya gini. Ketika seorang selama hidupnya di dunia dia mudah dia gampang menyuruh orang untuk berbuat baik tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Dia gemar, dia suka mengingatkan menasihati orang kalau dia lihat kemungkaran di hadapannya. Tapi ketika dia sendiri dia bersendirian dia sendiri yang melakukan kemungkaran tersebut. Maka Nabi SAW dalam hadis tadi mengibaratkan, menggambarkan, uh, uh, mengabarkan kepada kita: orang seperti ini, maka kelak di neraka, di hari kiamat, dia akan dicampakkan, dilemparkan ke dalam api neraka. Ketika dia sudah ada di dalam neraka, maka para penghuni neraka yang di dunia, yang mereka, mereka itu adalah orang yang ia suruh, orang yang ia larang orang-orang yang ia suruh untuk melakukan kebaikan, orang-orang yang ia larang untuk meninggalkan kemungkaran. Maka orang-orang penghuni neraka itu berkumpul di hadapannya, di dekatnya dan menanyakan, ya fulan, kok kamu bisa juga sampai di sini? Artinya mereka melihat selama dunia banyak bahwa orang itu kelihatannya saleh, kelihatannya baik. Biasa dia yang menyuruh orang berbuat baik, dia biasa dia yang melarang orang dari perbuatan kemungkaran. Tapi kok bisa masuk neraka juga? Ternyata orang tersebut apa? Dia menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, dia sendiri tidak melakukan kebaikan. Dia menyuruh orang akan agar menjadi orang yang saleh, orang yang baik, dia sendiri bukan orang yang saleh, dia bukan dia sendiri bukan orang yang baik. Begitu juga dia yang melarang orang lain untuk melakukan perbuatan kemungkaran tapi ia sendiri yang melakukan kemungkaran maka akibatnya di hari kiamat nanti perutnya isi perutnya ya am'a'u batnihi akan terurai keluar dari dalam akan kelihatan semua isinya ini yang akan dialami oleh orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan dia sendiri yang melanggar melanggar dari perbuatan mungkar kemudian kata syekh di sini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat seorang yang berkata para ulama su ulama yang buruk duduk di pintu sorga menyuruh orang-orang agar masuk ke dalamnya tetapi ia menghalangi mereka masuk dengan perbuatannya artinya begini orang yang biasa menyampaikan mengingatkan orang untuk kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukan kebaikan dia suruh orang masuk surga tapi dia sendiri terhalang dari masuk surga. Dia sendiri yang melarang orang mencegah orang agar tidak terjerumus ke dalam neraka, tapi dia sendiri sengaja atau pergi masuk ke dalam neraka. Kemudian kata Syekh Orang-orang yang Berkomentar, jika dia orang baik, tentunya dialah orang pertama yang mengambil manfaat dari ucapannya. Artinya, begini: kalau seorang itu yang saleh, seorang itu alim, yang baik, bukan ulama, usul, so, maka apa saja yang ia perintahkan kepada orang lain, tentunya dia sendiri yang terdepan, yang pertama. Mengambil kebaikan dari ucapan yang keluar dari mulutnya, dia sendiri yang duluan mengambil kebaikan. Manfaat dari apa yang ia perintahkan, orang lain inilah orang yang saleh. Ini orang yang saleh. Hal tersebut merupakan salah satu efek yang sangat berbahaya dari sejumlah efek negatif yang dihasilkan dari ucapan. Yang tidak sesuai dengan perbuatan kata Syekh. Artinya begini. Ketika seorang memerintahkan orang lain untuk berbuat baik tapi dia tidak melakukan kebaikan. Melarang mencegah orang dari perbuatan mungkar tapi dia sendiri melakukan kemungkaran. Maka yang pertama efeknya bahwa dia akan diancam seperti apa yang disebutkan Rasulullah SAW dan juga dia akan mendapatkan penolakan dan komentar dari orang-orang yang ia suruh. Artinya dia capek melakukan marma'ruf nahi mungkar tapi efeknya tapi hasilnya akan sulit dia memperolehnya dan ini banyak sekali terjadi. Tadi sudah kita sak katakan hampir kita katakan semua orang tua tentunya tidak menginginkan anak mereka menjadi anak-anak yang durhaka, menjadi anak-anak yang buruk, anak-anak yang jahat. Tapi semua orang tua menginginkan anak mereka atau menginginkan mendapatkan anak yang saleh dan saleha. Tapi mereka sendiri tidak bisa menjadi orang tua yang saleh, tidak bisa menjadi orang tua yang saleha. Bagaimana mereka mengharapkan? Bagaimana mereka menginginkan mendapatkan keturunan atau anak yang saleh dan soleha dan ini sangat jauh maka perbuatan tersebut akan menghalangi orang-orang mengikuti dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala artinya seorang yang memerintahkan kepada kebaikan tapi dia sendiri, sendiri tidak melakukan kebaikan justru ini celah bagi orang lain yang ia suruh untuk menolak untuk ya sebagai penghalang untuk menerima apa yang ia sampaikan. Begitu juga sebagai halangan atau penghalang bagi orang untuk meninggalkan perbuatan mungkar yang ia larang orang lain untuk melakukannya. Kemudian kata saya, sebab ketika orang yang disuruh berbuat ma'ruf dan dilarang berbuat mungkar melihat si itu tidak melakukan apa yang ia serukan kemungkinan besar mereka akan menolak dakwahnya. Nah, dia sendiri nggak lakukan suruh orang. Dia nggak mau. Kalau memang dia anggap yang ia suruh itu baik, kenapa dia nggak melakukannya? Kenapa harus orang lain yang melakukan? Kalau dia anggap yang ia larang itu adalah perbuatan yang buruk, kenapa dia nggak tinggalkan? Kenapa hanya orang lain yang ia larang untuk melakukan? Tentunya ini yang akan ada pada orang yang ia suruh atau orang yang ia larang. Dan ini tentunya akibat yang sangat buruk ketika seorang yang melakukan amar ma'ruf naik mungkar, Ketika orang menyuruh seorang menyuruh orang lain untuk berbuat baik tapi dia sendiri tidak melakukannya, ketika dia melarang orang lain dari perbuatan mungkar tapi dia sendiri melanggarnya, maka orang yang dia suruh dan dia larang pasti akan menolak dari apa yang ia serukan tersebut. Kemudian Syekh memberikan catatan di sini. Ini perlu kita perhatikan. Catatan kata beliau, ada suatu masalah yang sangat penting. Bahwasanya sebagian orang tertipu oleh syaitan dengan perkataan. Selama engkau belum mengamalkan apa yang engkau katakan, maka janganlah engkau merintahkan berbuat ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar. Agar engkau terhindar dari ancaman siksaan yang tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini termasuk telbis iblis. Ucapan yang kelihatannya ada benarnya. Artinya begini, ketika seorang ingin menasihati, menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi dia sendiri belum bisa melakukan kebaikan tersebut. Ketika seorang ingin melarang orang lain dari kemungkaran, dari perbuatan mungkar, tapi dia sendiri belum bisa menahan atau menghindari dari kemungkaran tersebut, maka syaitan akan membisikkan kepada dia, "Jangan kau sendiri belum bisa seperti yang kau suruh orang lain." Maka syaitan akan membisikkan, mengatakan, "Mengancam kepada dia, kau akan terjerumus, akan jatuh kepada ancaman siksaan." yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan hadis dan apa yang kita sebutkan tadi dari hadis Nabi SAW dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hal itu menjadi penyebab kemungkaran, kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika ia sendiri menyelisih apa yang engkau perintahkan dan larang? tentu hal ini tidak pantas engkau lakukan. Artinya, iblis akan membisikkan, akan membisikkan kepada kita. Kalau kau menyuruh orang sementara kau tidak melakukannya, kalau kau melarang orang sementara kau pun bermaksiat juga, maka ini akan mengakibatkan kemurkaan Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kata iblis. Kemudian Syekh menjelaskan di sini. Para ulama mengingatkan manusia terhadap perangkap syeton yang cukup berbahaya ini. Ini berbahaya sebenarnya. Karena begini. Antara perintah kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dan antara kita melakukan kebaikan dan menghindar dari kemungkaran ini hal dua hal dua kewajiban yang berbeda. Jangan sempat sudah satu kita kewajib satu kewajiban kita lak, tidak laksanakan tidak kita lakukan kemudian karena itu juga menghalangi menghalangi kita untuk melakukan kewajiban yang berikutnya ini semakin berbahaya menjalankan apa yang Allah perintahkan meninggalkan apa yang Allah larang kewajiban kita semua kewajiban kita Ya? Begitu, juga, begitu juga untuk kita, ya, agar kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang itu kewajiban kita. Begitu juga kewajiban setiap kita ketika mendapati kemungkaran melihat kemungkaran agar memerintahkan berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Sekali lagi para ulama kita menjelaskan ini dua kewajiban yang berbeda. Jangan sempat ketika kita meninggalkan kewajiban pertama menghalangi kita untuk mengerjakan kewajiban yang kedua. Nah, betul ancaman itu sangat keras. Celaan Allah sangat keras bagi orang yang menyuruh berbuat baik orang lain dan melarang orang lain dari ber berbuat kemungkaran diancam oleh Allah keras kemurkaan Allah. Tapi bukan berarti dengan itu kita justru semakin terpuruk meninggalkan kewajiban yang lain. Ini yang makanya Syekh mengingatkan di sini, ini perkara yang berbahaya. Artinya, sekalipun kita belum bisa melakukan kebaikan, semua kebaikan, yang kita serukan enggak apa-apa. Boleh. Dan itu justru kewajiban kita ketika ilmunya ada pada kita. Tentunya kita punya tanggung jawab untuk diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan tersebut. Begitu juga ketika melihat kemungkaran. Kewajiban kita untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Lihatlah apa yang telah kita sampaikan dalam hadis Nabi SAW. Man ra'a minkumul mungkar fal biyadih. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, Ini perintah dari Rasulullah SAW. Kewajiban kita. Amar ma'ruf nahi mungkar kewajiban kita menjalankan perintah-perintah Allah kewajiban kita menjauhi meninggalkan larangan-larangan kewajiban kita. Ini dua kewajiban yang berbeda. Maka jangan sempat karena kita tidak menjalankan salah satunya menjadi penghalang bagi kita untuk menjalankan kewajiban melaksanakan kewajiban yang lainnya ini hati-hati dari talbis iblis sehingga banyak orang yang saleh karena dia meras, masih merasa banyak dosanya banyak maksiatnya dia tidak mau pernah tidak mau mengingatkan menasihati orang lain padahal dia mampu padahal dia tahu dan dia tidak mau melarang orang dari, dari orang lain dari kemungkaran dengan alasan oh saya pun masih banyak dosa tidak pantas belum layak aku melarang orang lain nanti aku terkena ancaman Allah atamuruna bil bir atamuruna nas bil bir wa tansuna anfusakum dan seterusnya. saudara khawatir ini talbis iblis. Sekali lagi kita tegaskan perkara ini dua kewajiban yang berbeda. enam sudah kewajiban kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Meninggalkan apa yang Allah larang. Dan juga kewajiban setiap Muslim untuk menyuruh orang lain berbuat baik dan melarang orang lain dari kemungkaran. Apakah, lihat gambaran atau perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kehidupan ini layaknya kita di dalam bahtera. Apakah dengan alasan nggak pantas kemudian kita biarkan orang yang di dasar kapal tadi membolongi kapal itu kemudian bocor dan akan menenggelamkan semua kapal ketika air masuk ke dalam kemudian bahteranya tenggelam apakah hanya mereka yang bolongi saja yang akan menanggung merasakan dampaknya akibatnya tidak semuanya orang yang ada di bahtera semuanya orang yang ada di kapal akan tenggelam begitu halnya ketika kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena dengan alasan dengan dalih kita pun belum melakukan semua kebaikan, kita pun belum bersih bukan orang yang saleh. Begitu juga kita masih punya maksiat, maka tidak pantas kita melarang orang dari kemungkaran ini hati-hati bahayanya. Ini merupakan telbis iblis. Ini yang diingatkan oleh Syekh dalam uh, catatan beliau kepada kita, ya. Oh rahimani wa rahimakumullah Karena Waktu yang singkat yang memisahkan kita Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Yang kita pelajari pada hari ini Tentunya Bermanfaat ya. Dan sekali lagi ini suatu kewajiban kita Untuk Melaksanakan segala Tugas yang Allah bebankan Allah wajibkan kepada kita Dan menjauhi apa yang Allah larang Dan ketika kita belum sanggup melaruk, melakukan apa semua apa yang Allah perintahkan dan belum sanggup meninggalkan apa, semua apa yang Allah larang jangan sempat hal itu menghalangi kita untuk menyuruh orang lain berbuat baik untuk melarang orang lain mengingatkan orang lain dari perbuatan maksiat kita sudah dan kita tutup dengan dua kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syahadallahil la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وبالله تفك والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>